Assalamualaikum, jumpa lagi nih teman-teman. Tahu nggak ini tanaman apa? Ya, ini adalah tanaman mentimun, mentimun baby tepatnya ya. Ini karena buahnya masih kecil tapi sudah siap dipanen, dan biasanya ini 36 hari setelah tanam itu sudah bisa panen pertama, dan kemudian bisa panen berikutnya itu setiap 2 hari sekali. Jadi sangat mudah, bisa ditanam di lahan yang luas ataupun bisa ditanam di pot-pot di halaman rumah kita ya. Dan biasanya buah mentimun ini itu dikonsumsi dengan cara dimakan langsung atau untuk lalapan gitu ya. Tapi tahu nggak nih, buah mentimun ini ternyata bisa juga diolah atau dimasak nih. Dan masakan yang paling sederhana itu adalah oseng-oseng mentimun. Pengen tahu resepnya? Nih, simak ya, kemudian dipraktekkan.